Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semesta alam, para pecinta Nahdlatul Ulama, pemirsa NU Channel, NU Online, dan NU Care di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu terhormat dari Duta Besar Bosnia di Jakarta dengan delegasi yang mengantarkan delegasi Bosnia untuk membuka kerjasama dan membangun kemanusiaan antara Bosnia dan Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Saya didampingi oleh sahabat kami Mr. Ali Yusuf, dia merupakan ketua LPBI, dan delegasi dari Bosnia hadir juga Duta Besar Bosnia di Jakarta. Ke depan kita akan melakukan kerja-kerja sama bareng antara Indonesia dan Bosnia, khususnya Nahdlatul Ulama, di dalam membangun kemanusiaan, jembatan kemanusiaan NU dan Bosnia. Kita akan menyebutnya Delivering Nahdlatul Ulama to the World. Program kita, project kita will making the program project in Bosnia, and then maybe after this meeting we will making the communication, communicate with the Bosnia NGOs and especially for the Excellency, the Ambassador of Bosnia in Jakarta. Kita akan melakukan kerja-kerja kemanusiaan, kita akan bersama-sama, dan percayalah kita akan bersinergi, masyarakat Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan seluruh komunitas semua yang hadir atau yang mendengarkan siaran ini, mari kita sama-sama membangun kebersamaan antara Indonesia dan Bosnia dalam mengembangkan rasa kemanusiaan. Karena itu, doakan kami dan dalam rangka berkhidmat kepada ulama di ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-96, kita akan melakukan gerakan-gerakan membawa NU ke dunia dengan Islam rahmatan lil alamin dan Islam Nusantara. Karena itu sekali lagi terima kasih, kita akan mulai gerakan sosial kemanusiaan dalam rangka mengantarkan satu abad Nahdlatul Ulama. Thank you very much for your attention, and then ila liqa ma salama wa antamanna lakum dawaman najah wal baraka wal izdihad ya bena Indonesia wal Bosnia wa nabqa al tawasul wa nabna al barnamis al mushtarak baina Indonesia jamiatan Nahdlatul Ulama wa ikhwanuna fi Bosnia. Syukran wa dumtum bil khair, wallahul muwaffiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengan Bosnia kan sudah punya hubungan bilateral cukup lama, dan kita akan memulai kerjasama yang konkret, tidak hanya pada isu kemanusiaan tetapi juga pada isu pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan juga. Ini saya kira ini tonggak sejarah. Kita harus segera memulai kerjasama agar nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, Islam Nusantara, segera tersebar di seluruh dunia, di seluruh kawasan di dunia, dan kita bisa menyebar isu-isu perdamaian dan sebagainya, sehingga ke depan ulama akan lebih percaya, dan kerjasama ini saya kira akan segera kita wujudkan. I'm Ambassador of Bosnia and Herzegovina, and I want to say the happy birthday for this nice organization. And 96, we have the custom in the Bosnia when someone come, and he should bring some present. For this birthday, I bring the present delegation from Bosnia, and to have the activity in the future, and we hope the next birthday we will celebrate with project together between Bosnia and Indonesia. Once again, thank you very much, and happy birthday.